Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, bro, sis. Balik lagi bareng saya, Lutfi Parijan. Kita lanjut lagi chestrush kita. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Oke, langsung aja, prung. Oke, kumpul. Dapat matchnya. Kali ini saya bakal mainnya itu combo yang sekarang sudah gak bisa pakai 9 kombonya loh. Jadi di sini saya bakal pakai combo warrior ya, 6 warrior, tapi di sini saya pakainya untuk 6 warrior gimana nih di season 7 ya. Karena kan gak ada perubahan juga sih, jadi 6 warrior itu skillnya sama aja sama sekarang sih, gak dari season apa namanya. Belum bisa ya. Saya lupa ini masih ronde 1. Ya jadi untuk warrior ini gak ada perubahan dari season 6 ke season 7. Jadi mungkin masih jadi andalan juga ya di chestrush ini ya, combo warrior ini. Kita coba di season 7 apakah lebih baik atau tidak gitu loh dengan season 6. Saya minum dulu ya, ada haus gitu loh. Buat kalian juga jangan lupa minum. Selalu saya wanti-wanti kalian harus minum, jangan sampai lupa. Aduh loh, lupa plus lotusnya malah saya. Ya gimana dong? Aduh lupa plus lotusnya, seriusan. Plus lotus kok steel piece maksudnya. Steel piece-nya saya lupa ya, enggak apa-apa lah ya. Oke. Okay. Untuk 6 warrior-nya saya di sini pakai, pastinya pakai 2 beast-nya ya, yaitu Bangar sama selalu sama Ice Stack ya di sini. Karena itu buat jadiin yang namanya apa ya? Bisa dibilang dapat 2 jubah sama busur. Bisa dibilang kita selalu gitu, saya selalu pakai itu 2. Sebentar ya, saya bakal pakai-pakaiin dulu soalnya. Di sini saya bakal pakai ke busur hunter aja. Dan di sini ke jubah bayangan, dan saya aktifkan dulu hero utamanya buat dapetin ice stack. Oke, tadi saya sampai mana ya ngobrolnya? Oh ya, untuk Bangar dan ice stack saya selalu pakai karena buat dapetin efek dari 2 bisnya ya, itu selalu saya pakai dimanapun. Pakai hero yang ada warriornya gitu loh, yang aktifin warriornya gitu, karena lumayan lah 2 beast juga berguna banget gitu loh. Itu apa namanya, si kembar tapi beda ya kita sebutnya, karena selalu saya pakai dua-duanya nih, dan gak ada perubahan juga dari keduanya untuk skill ataupun yang lainnya ya, ice stack sama Bangar itu. Jadi ya sudah, saya begini dulu aja. Gak akan saya tambah dulu hero nya dan gak akan saya naikin, atau ya bisa dibilang gak akan naikin experience nya dan gak akan ngeroll dulu. Biasa selalu nabung dulu ke 50 kalau saya itu. Saya sukanya nabung gitu, daripada boros-borosan gitu naikin experience nantinya malah gak dapat hero yang kita butuhkan. Ya udah saya nabung dulu. Oke, di sini lawannya Cyborg sama Punisher ya, dan dia lebih sakit karena punya Punisher, kita belum aktif yang lainnya. Oke, untuk busur
Kenapa saya butuh busur? Juga saya butuh 4 busur sih sekarang. Sangat butuh 4 busur karena hunter buat ngaktifin 3 hunter itu di sini butuh 4 busur. Karena hero-nya cuma satu gitu, hero hunternya. Oke, steel piece. Waduh, harusnya tadi steel piece kita udah bintang 2 sih. Cuman ya sayangnya kelupaan ngobrol mulu. Nih, untuk hero-nya kalian juga bisa lihat sih sebenarnya. Kenapa saya butuh 4 busur kerakennya saya pakai? Di sini sih gak ada pengaruhnya ya. Cuman maksudnya tuh lumayan lah dapat 3 busur. Dapat 4 busur buat aktifin 3 hunter itu di hero ini mantul. Soalnya kan kalau saya aktifin hunter juga di sini aktifnya 9 combo loh. Mantul gak tuh? Dan juga yang paling penting apa ya? Untuk item itu armor kalau nggak salah saya tuh. Armor enggak sih? Bukan armor, apa ya? Helm, helm. Karena buat dapetin 2 Punisher juga. Saya butuh helm juga buat Punisher ya. Jadi semoga item yang kita butuhkan dapat gitu loh. Oke, lumayan kita udah dapet yang namanya Ice Stack sama General Pooper-nya ya. Nah, lawan Beard Rio semoga kita dapet 2 busur lagi dan atau 2 yang namanya helm ya. Semoga 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 ya. Harusnya menang sih. Gak mungkin lah kita kalah lawan boss ya dengan combo seperti ini. Ya dapatnya jubah lagi dong. Ya upgradean. Ya dong ini aja deh. Helm 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 please, helm helm. Ya gak dapat dong helm sama busur lagi ya, gak apa-apa. Cuman saya gak akan nge-upgrade dulu itemnya. Jadi begini dulu aja. Wow, untuk jubah ke ini aja, ini dulu aja ya. Saya naikin sekali aja deh kalau begitu biar aktif 3 warrior sama 2 beast ya. Dan di sini saya mulai menabung lagi. Ronde ini juga sih pasti dapat udah 50 gitu, maksudnya sesudah ronde ini pasti sudah dapat 50 lah. Istilahnya gitu, 50 mana kristal. Jadi nggak ada salahnya saya naikin satu kali experience buat masukin ice stack-nya. Tuh biar gak terlalu ini ya. Biar gak terlalu banyak gitu kalahnya. Kalau tadi kita nggak naikin ice stack juga sih nggak akan sekuat sekarang gitu. Nguranginnya pasti lebih banyak. Pemikiran juga sih di sini tuh benar-benar ya. Mainnya tuh benar-benar strategi kan ya. Jadi ya kalian tuh benar-benar mikir mainnya tuh. Oke, banget kita bintang 2. Jadi nggak sesepele itu main chess rush tuh ya. Istilahnya kalian harus apa ya, memikirkan wah gimana nih sekarang, apakah saya naikin experience atau enggak gitu. Karena mungkin lihat musuh juga, wow ternyata mungkin udah lebih kuat dari kita ya, kita berarti harus naikin experience, masukin hero lagi. Atau kita lihat banyak pemikirannya, dilemanya juga ya main ini, karena mungkin kombonya juga hero-heronya harusnya keluar di awal, belum keluar, jadi kita dilema mau naikin experience atau enggak gitu, naikin hero atau enggak gitu. Ya gitu main ini tuh banyak dilemanya, banyak yang harus dihadapi. Ah,
harus memprediksi juga kalian. Wah, sepertinya saya harus begini gitu. Ya, begitulah. Oke, keraken lagi. Pemakan jiwa dapat. No. Oke, mantul. Stop. Sini saya belum naikin juga karena belum ada yang bisa saya masukin nih. Ampun dah. Gimana ya? Saya mau naikin juga ragu-ragu karena ice stack kita juga belum dapat-dapat loh. Dan persenannya nih, ini kalau bisa dilihat tuh udah 35% loh, lebih banyak dari persenan yang di atasnya. Jadi seharusnya sih keluar gitu. Tapi ini belum keluar-keluar. Jadi bahaya banget kalau saya naikin satu hero lagi. Nanti takutnya ice stack-nya enggak bintang 2 gitu, enggak bisa bintang 2. Bahaya banget. Maaf banget di luar berisik ya, kedengeran pastinya masuk ke sini suaranya karena banyak yang baru pulang dan banyak yang main juga di luar. Jadi ya maaf banget kalau kedengeran banyak suara. Oke, ice stack mantul banget. Kraken kita bintang 2 di sini. Oke, akhirnya kudu elder lagi, banar lagi. Kudu elder dong. Oke. Enggak apa-apa. Rafaela kita bintang 2 ya. Hero brewing kita ya. Oke, untuk sekarang Herpy nih lawannya, semoga kita dapat hero item yang kita butuhkan, yaitu helm 2 dan busur 1 lagi lah. 2 lagi ya, busur 2. 2 ya, 2. Busur 2, helm 2. Supaya kita bisa upgrade upgrade-annya pakai untuk yang namanya jubah kita ya. Semoga dapat armor dapatnya. Ya dong, helm atau busur please. Helm dan busur lagi please. Helm busur 2 lagi ini. Please dapat helm deh, helm please. Tapi busur lagi enggak apa-apa. Aman aman aman. Saya naikin aja. Di sini saya naikin satu kraken ya. Saya bakal naikin satu kraken sih. Enggak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa lah ya. Oke, naik, masukin kraken, terus busur di sini ini aja, terus saya naikin ke busur hunter jadi 3 hunter di sini, dan ini saya naikin ke hindar. Sini saya roll, dapat banar lagi bro. Oke, dulu stop dulu. Nih lumayan, kita udah dapat 3 hunter dengan bermodalkan satu kraken. Gak mantul gimana tuh, cuman gak satu kraken juga, kita kan dibantu sama yang namanya item-item busur juga. Jadi kalian kalau mau aktif 3 hunter di combo ini ya begitu ya tipsnya ya dari saya. Tuh lihat, gak sakit gimana dong, mantul kan. Oke, Dora Cooper di sini ada berseker sebentar, sepertinya saya naikin sekali experience. Ngerol Uriela saya bingung nih, kunci aja dulu deh kalau begitu, karena saya mau naikin satu hero lagi nih sekarang, misalnya naikin experience nih sampai masukin 8 hero. Ice stack kita gitu, ice stack-nya belum bintang 2. Saya butuh ice stack aja minimal bintang 2. Udah deh, saya baru naikin, bisa naikin yang namanya experience ya. Tuh, dengan gini aja masih menang gitu. Jadi santuy aja dulu lah, gak usah terburu-buru. Dan nih, musuh juga sih kelihatannya masih santuy ya mainnya, karena mereka juga memikirkan juga kan kayak mana kristalnya. Mungkin mereka juga di sini diantaranya banyak yang pengen nabung dulu tuh kelihatannya ya. Oke, kita ambil Rafaelanya.
Akhirnya dapat ini. Capella lagi loh. Yang ada aja malah Rafaela. Ah, akhirnya kunci. Nah, kayak gini maksud saya. Akhirnya staff kita kan bintang 2 nih. Nah, di sini mungkin selanjutnya saya bisa naikin satu hero lagi gitu. Naikin experience biar dapat 8 hero gitu. Karena staff kita udah mulai bintang 2 jadi aman lah. Di sini misi saya sih pengennya ini ya, yang namanya berserker bisa bintang 3. Oh, kuat juga ya ternyata kita ya. Dari tadi loh. Ternyata kuat loh. Gak mantul gimana, cuh. Kita dapat Yuriela mulu dari tadi loh, mantul banget loh. Saya naikin bersekar ya di sini. Pemakan jiwa. Saya kunci dulu aja deh. Lebar, bro. Kita pas banget di 50. Mungkin kalian yang udah nonton lama, yang udah ngikutin saya lama, kenapa saya mentok di 50, gak suka ngerol-ngerol gitu kalau udah 50. Ya kalian tau lah. Yang ngikutin saya pasti tahu lah. Ngikutin saya dari awal gitu. Jadi gameplay saya tuh selalu begini gitu. Oke, ini sakit sih lawannya sih. Oke. Saya mengakui sih dia ini ya, assassin. Aduh, nyebelin head reaper-nya. Sama sword dancer ya. Aduh, nyebelin banget. Gak kalah-kalah loh. Dia yang nomor satu ya. Oke, gak apa-apa. Lihat saja nanti saya pasti akan mengalahkanmu. Waduh, dilema ini mah. Aduh, bingung nih. Saya ngeluarin siapa ya? Gak akan saya ngeluarin. Aduh, saya bingung pisan serius. Kalau udah begitu ya udahlah, nggak apa-apa ya, maaf banget. Saya naikin aja experience 2 kali. Penuh banget bench kita. Oh iya, kita butuh helm. Semoga dapat helm. Helm dong please, helm, helm. Ya pedang lagi. Kenapa sih selalu dapat pedang? Kita butuhnya helm loh di sini please. Nah, helm ya. Nanti lagi dapat helm ya please. Aduh. Ternyata Yuriela dong keluarin. Rafaela. Rafaela kita tadi di apa namanya? Dikasihkan gitu, dikasihkan. Naikin aja deh. Masukin Cooper. Terus saya bingung. Saya mulai bingung. Gini aja deh. Nah. Maaf ya. Maaf banget. Saya bingung soalnya. Saya masih butuh cyborg-nya juga. Saya masih butuh yang lain gitu ya. Sudahlah ya. Gak apa-apa ya. Ada yang dikorbankan gitu. Karena saya benar-benar masih butuh sih cyborg-nya ya. Kita tinggal tunggu jagal sama General. Oh, keluar harusnya ya. Oke, pemakan jiwa kita masuk sih. Bisa sih sebenarnya. Sebentar. Oke deh. Nope, yes, Yuriela. Aduh, Yuriela kita harusnya udah bintang 3. Oh, mantul banget. General Cooper juga bintang 2. Mantul banget sekarang dapatnya.
Terbaik, terbaik, terbaik. Lu salah. Harusnya enggak sih. Lumayan lah, masih aman. Di sini kita tinggal dapetin yang namanya jagal sama ini harusnya general of war sih. Kalau nggak salah ya, saya antara general of war sama apa yang hook tuh Gluttony ini satu lagi tuh. Karena saya nggak akan pakai yang namanya steel piece di sini. Duh, berisik banget motor. Ya, bersekar. Nih, kita lihat dulu tuh. Kita harusnya General of War udah dapat dari tadi loh. Kan nggak dapat loh. Kenapa ya? Sebenarnya opsional sih. Satu lagi untuk dapetin satu ini apa namanya, satu hero warrior, kalian bebas sih mau pakai apa aja gitu untuk 6 warriornya. Cuman yang paling pasti sih di antara 5 itu kayak Jagal, Bangar, Aista, terus General Cooper, dan satu lagi itu apa sih kita, apalagi nih, General Cooper sama Berserker. Nah, yang kelimanya itu bebas gitu. Yang keenamnya tuh bebas, mau General of War atau mau Gluttony atau mau Wukong, bebas sih. Oke, Berserker lagi. Tugas saya dapetin bintang 3 Berserker nih. Sini satu kali ambil aja deh. Kita masih kuat ya. Wow, sebentar, sepertinya ininya saya ke Berserker ini lebih sakit Berserker soalnya pasti. Untuk jubah bayangannya biar dapat 2 ya, Berserker lebih keras sih. Kita sih butuh banget yang namanya helm nih buat dapetin efek dari Punisher-nya nantinya. 2 Punisher lumayan. Jadi ya nanti kita dapatnya tuh 9 combo kalau kita dapat ya helm. Makanya untuk alat pandai besi ini atau upgrade-an saya gak naikin dulu. Kraken. Kraken lagi. Sini saya naikin 2 kali. Stop. Tinggal Jagal nih. Kok belum ada Jagal? Nah, lawan Sando ini ya. Semoga kita dapat yang namanya helm. Oke, kita berdoa di sini ya Allah, semoga dapat helm. Satupun enggak apa-apa, yang penting dapat helm. Ya Allah, please, semoga dapat helm. Satupun saya terima banget, terima kasih banget. Alhamdulillah, bersyukur dapat satu helm pun. Semoga dapat helm ya Allah. Oke, upgradean helm-helm please. Yah, coba lagi dong. Kita gak dapat helmnya. Oke, gak apa-apa. Pemakan jiwa. Kita naikin aja ke 10 deh. Di sini saya masukin ini aja dulu. Terus saya masukin dulu. Ini kita jubahnya jangan ke sini. Jubahnya ke Yuriela aja. Terus upgradeannya bisa upgrade ini, dan saya bisa ngerol-ngerol lagi sih sebenarnya. Ini kunci dulu aja. Kita udah 10 nih. Kita udah 10 hero, jadi kita tinggal ngerol-ngerol santuy aja ya nanti. Saya tadi berharap banget dapat helm, aduh ternyata nggak dapat helm. Jadi kalau kalian dapat helm dan upgrade helmnya ke yang namanya helm nantinya ada Punisher gitu, nanti kalian dapat efek dari Punisher ya, 2 Punisher gitu. Nah,
nanti kalian dapat 9 combo gitu. Jadi mantul banget sih itu. Seharusnya Aista pemakan jiwa, makan jiwa lagi, Raken, Rakennya bintang 3. Tinggal jagal, kita belum dapat jagal. Saya baru ngeh, kita belum dapat jagal di sini, jadi santuy saja lah. Kita tinggal dapat satu lagi jagal. Semoga ya dapat jagal biar aktifin demonnya juga, 2 demon. Sama aktifin 6 warrior sih yang pasti. Jagal sama general of war loh, enggak keluar loh. Wah. Wow, dia bintang 3-nya banyak banget, bro. Kuat banget dia. Nah, Glutoni. Kita pakai aja dulu Glutoninya ya. Oke, bersekar. Kita masukin dulu ini. Ah, akhirnya gagal. Sebentar. Gini dulu aja. Waduh, tadi kesulitan ya, tapi lumayan lah. Kita dapat maaf banget agak keskip sedikit. Kita lebih kuat dari yang tadi ya. Emang enak gitu ya. General kuat. Bersekal lagi. Nope. General keluar dong, please. Nah, akhirnya ini saya keluarkan, ini saya masukkan, terus untuk ini ke sini. Nah, gini aja dulu, santuy. Dia nggak nambah lagi hero ya, 8 hero, tapi hero-heronya pada bintang 3. Tapi sih semoga kita bisa kuat ya lawan dia. Walaupun benar-benar sakit sih dia. Cuma 8 hero aja bisa gitu. Keren-keren. Kombonya keren juga nih dia. Kita lihat nih. Oh, 5, masih 5 cyborg loh. Tapi kuat ya. Keren-keren lah. Saya salut. Bukan. Jagal. Satu lagi jagal. Kita butuh satu lagi jagal. Ntar dulu skip. Nah, semoga di sini dapat yang namanya helm ya. Ini kalau udah main sampai anjing neraka sih kuat banget berarti musuhnya. Semoga kita dapat ya yang namanya jagal. Jagal satu lagi dan helm. Helm, kita butuh helm banget. Please ya Allah, semoga kita dapat helm. Ya Allah, kita semoga dapat helm, semoga kita dapat helm, semoga kita dapat helm. Semoga kita dapat helm. Ya, akhirnya dapat helm, mantul. Mantul banget ini mah. 2 dong helmnya langsung. Di akhir-akhir kita dapat helmnya. Jagal, Aista. Jagal. Bangar, jagal. Bangar satu lagi, gak apa-apa. Ini keluarkan. Kudu Elder. Keluarkan, kita naikin dulu yang namanya helm. Punisher biar dapat 2 punisher, sama nggak ada yang bisa di-upgrade lagi ya. Nggak apa-apa, kayak gitu aja dulu. Di sini kita butuh satu lagi bangar dan satu lagi jaga buat bintang 2. Kalau bangar nanti bintang 3 satu lagi. Udah beres ya, sudah lah, mantul banget. Akhirnya sebentar.
Keh, mantul banget. Lama juga matchnya ya. Tapi lumayan nih. Kita dapat 9 combo dengan 6 warrior dong. Gak kuat gimana ini. Pastinya kalian bisa pakai lah kombonya ini. Saya rekomendasiin banget. 6 warrior dengan 9 combo. Kuat parah, mantul, imba, dan lain-lain lah pokoknya ya. Gak ada tandingan kayaknya ya. Kayaknya, oke. Okay. Kalian bisa pakai juga kombonya. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe. See ya, bye.